every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should. Dari Mahmud sama Om Aden, kita mau lanjut ke Aljabar nih. Sekarang udah di dekat tol kilometer 1.44. Keluar itu tol ini, tol apa? Anu belok ke kiri langsung. Semaracon. Kita ya, tamu mau di badinya. Ya, jadi kita itu dulu nyol. Ke mapai jalan masyarakatnya. Kita sambut mania-mania Aljabar sama Om Aden dan Seniman Angin. Dan katanya si Kang Fendi ini udah ngubungin orang-orang di sana ya. Aden juga nggak tahu nanti kondisinya seperti apa, karena mungkin ini kedua kalinya Aden ke Aljabar, tapi untuk keadaan seperti ini pertama kali bagi Aden. Penasaran. Pertama kali sama Seniman Angin ya, Om Aden? Oh iya benar, ini pertama kali juga. Perdana. Perdana. Padahal baru kenal, baru beberapa hari. Kita kenal waktu di ini ya, Waiwin sama Kang Aden ketemu di Waiwin. Yang waktu mau ngasih nomor siapa? Kakang ya? Iya. Buat mania-mania Aljabar, ditunggu nih sama Om Aden dan Seniman Angin. Kita basurikan Aljabar. Kita ke rest area kilometer 147 dulu, teman-teman. Kalian mau ini dulu apa? Nyolat dulu guys. Isi minyak. Isi minyak, sholat. Isi minyak. Sekalian isi perut. Kita mau beli beberapa makanan dulu di sini. Sembari istirahat sebentar. Kalau mau jadi sebelah sana. Oh, yuk ya Pak Surian, yuk tak. Iya. Udah masuk parkiran bus Aljabar nih, sambutan manianya nih. Mantap, mantap, Assalamualaikum. Kang Jajangnya ada, Kang Ujangnya ada. Ketemu sama ini nih, Bu Sekar. Tuh, mania udah pada kejar di sini semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nih. Kumaha Mang Aden? Ye, aduh. Mau keluar. Baru datang udah disambut nih sama mania-mania Aljabar. Kita keluar dulu ya teman-teman. Kita sapa dulu mania-mania Aljabar sama Om Aden dan Om Ferdi.
Om Pedi, di depan ada ini Bu Sekar. Mau silaturahmi dulu ya. Silaturahmi, ayo. Yuk. Sebentar, yuk. Ada Bu Sekar. Nih, Bu Sekar nih. Halo, Damang. Wis, tunggu satu kah. Tami kedingan ai di sini. Kang Ferdi. Iya, udah kita telang saya Ferdi dari Bandung. Jadi ada jajang. Jadi ada emang rencana tanggal berapa ini kan? Tanggal 5. Tanggal 5 ini teh kolaborasi lah kita. Woi. Me kontennya bervariatif. Oke, ke sana dulu, Ki. Kita ngobrol. Ternyata di sini ada Sekar. Ketemu sama tadi. Pas banget ya Allah. Dulu kan dulu. Daripada orang guru kamu gua rumah. Dan ambil ke situ satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemunya. Ya, bisa ketemu alhamdulillah. Sudah kenal sama unitnya, Kang? Udah pernah lihat cuman baru sekarang lihat unit Sekar ya Om Aden ya. Bulan Jaya Sekar Manusia unitnya ini nih Bulan Jaya Sekar. Ini unitnya Bulan Jaya Sekar. Alhamdulillah bisa ketemu di Aljabar nih sama Pak Oscar. Kita coba cek masuk dulu sini nih sama Pak Oscar nih. Oh, malu oh. Hai, Pak. Keren nih Oscar nih. Ngobrol dulu nih. 4 tahun. 1 juta. Oh, udah ditutup. Astagfirullah di Aparu. Limit di Sabko. Ditutup 10 tahun, Den, makanya Om Jajang lancar bahasa Arab. Untuk ngomong-ngomong dia orang saya di situ. Kenapa Aden kieu, Kang? Tek-tek di apa di IG tuh. Justru Aden tuh kenapa enggak mau ngomong pergi ke sana takutnya ria. Iya, benar. Benar. Tapi juga dong. Aden lebih kenal ya, lebih kenal dia di uploadnya. Di apa? Hi guys. Kita ada di Kapda apa Kapah, guys. Oh, Tonyon. Eta mah orang konten pribadi ya. Ayan gitu. Kita nyalain tololet di ini di Arab cina. Arab. Mau nang tololet hiji? Ayah kontena. Ketemu sama Kang Asep. Kang Asep atau dubbing?
Enggak, tapi naon. Si Kang Asep mah di apa di Sapko? Naon? Eh, lain ieu abdi mun hiji deui. Iya tuh Kang. Ah, iya. Tah tuh ieu. Oh. Iya benar. Asli eta lain abdi kan? Nih, ada bus Sekar. Ada bus Sekar. Itu tuh ownernya ada di sana Kang Enjang. Itu lagi ngopi sama Kang Aden. Sekarang kita udah izin kita spill dalamnya sambil naik ke atas kabinnya bagaimana. Let's go. Kukana kumaha? Oh. Oke, okay, kita naik. Kita spill tutup aja ya takut ada yang masuk. Iya. Nah. Wih, keren wih. Wah, ada Alziva V3, ada Alziva V2. Kayaknya basurinya diumpetin karena kan sekarang banyak razia tuh. Ah, kita coba aja sedikit ya. Tadi saya udah izin sama Kang ininya ya. 1, 2, 3. Mantap. Ayo kita suaranya. Ayo. Sekarang kita ke atas kabinnya. Bus Sekar. Ayo. Oh. Om izin ya, Om. Ayo, guys, kita naik ke kabinnya. Bus apa? Sekar. Nah, ini kru-krunya nih. Ini krunya. Siapa Kang namanya, Kang? Ardan. Kang Ardan. Pengen lihat basurinya katanya di atas corongnya. Oh, ini nih. Corongnya ada di atas, guys. Ini mau ngaborong. Nah, ini corongnya nih, guys. Corongnya di sini nih. Corongnya di sini. Wah, ini pemandangan Aljabar, lihat. Indah sekali. Mobilnya Sekar. Bus Sekar. Kali idenya. Kumaha barudak, well. Keren kieu Om Pedi. Kata-katanya sana Om Pedi. Kata-katanya untuk hari ini. Apa? Udahlah, slogannya ini aja lah. Seniman angin. Rosetti no. Rumah baru dak, well. Bisa wear stiker nih sama Sekar anak kita tes minta ya stik dikasih nggak sama Sekar nih seniman angin nih seniman angin mau minta stiker. Terima kasih nih, seniman angin yang dikasih nih. Kacamata aing, cina. Kacamata aing murah, kacamata aing. Stiker naon? Salam, bisa. Salam buat Sekar, mantap. Oh,
talan pabrik dulu apanya. Cepat cepat cepat. Jangan lupa.